Mas Bro, selamat siang. Ada harapan apa untuk tahun 2020? Silakan ngobrol untuk channel saya. Wah. Harapannya kira-kira apa? Semoga segala yang baik segera terwujud aja, Pak. Kan ini jelang pilpres ya. Kerukunan itu perlu dipupuk enggak? Sekalipun beda beda pilihan tapi tetap rukun gitu ya. Iya enggak? Betul, betul, Pak. Apalagi? Silakan dong. Iya, pokoknya untuk pilpres siapapun yang didukung kita tetap harus menjaga kerukunan. Iya. Keakraban semuanya, jangan sampai kita terpecah belah ya, gitu aja. Dan kondisi aman ya. Kalau Mbak Yu, apa kira-kira ada harapan, pesan untuk teman-teman atau kerabat sebangsa, kira-kira apa? Ada pesan, kerukunan, apalagi? Kerukunan dan ya, tambah maju untuk Indonesia. Ah, terima kasih. Ya. Nah, ini baru saja dari Kopi 4, owner dari ini sohib saya, Bro Bada. Dan owner dari ini anak dari seorang sastrawan besar ya. Saya sempat serawung juga semasa hidupnya. Oke, okay. Namanya Pak Ayep Rosidi. Beliau Pak Ayep Rosidi, sastrawan nasional yang cukup diperhitungkan juga. Itu saja ngevlog Mbak Gemblung untuk semua viewer yang masih mengikuti channel ini. Salam rukun, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai. Oke, okay, jaga toleransi. Salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam kebangsaan.